How to make this video present. Run that video like a track meet. Give me the pack and I might pack that. She got the fatty, I might pack that. Give me your addict, we pullin' it to your pedestal. We gon' put it to rest, we don't click clap. Oke, jadi balik bersama gue, Bang Edit. Oke, jadi video kali ini gue bakal ngasih tau tutorial cara menjaga gedug terbaru di Alit Motion ya guys ya. Tapi sebelum pulang videonya, please jangan sudah like, comment, share, subscribe ke semua gratis. Dan jangan lupa follow ke Instagram gue yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Kan klik ikon plus di bawah, lo akan masukin mentahan dan lagu yang kalian download dari pin komen ya guys ya. Lalu disini pilih titik 3 di atas, pilih extract audio. Dari sini kita bakal nandain beatnya guys, untuk tanda beat tuh gue taruh di deskripsi ya guys ya, tinggal kalian ikutin nanti guys. Oh guys, jika kalian udah tanda beat sampai akhir video, di sini kita masuk ke tanda yang bernama di sini. Lalu disini videonya ini kalian potong ke kanan. Lalu disini kalian masukin foto yang kalian ingin edit ya guys ya. Cuma masukin foto yang ini, dan di sini kita panjangin sampai akhir video. Dan di sini tanda di sini kalian potong-potongnya, lalu kalian nongkap 4 bagian guys. 1 2 3 4. Terus kalian potong di sini. Lalu kalian pergi ke move and trace from, pilih menu yang ketiga dengan yang ke standar, klik ke kiri, klik ke standar, klik ke kanan. Lalu kalian ke tanda yang ini, klik ke standar. Ke tanda yang 4 ya guys ya, 1, 2, 3, 4, king ke tanda yang 4, king standar, dan kalian zoom aja sampai 500 guys. Lalu kalian ke tanda sini, king standar, king geser, king standar. Lalu sini kalian ke tengah-tengah tanda sini, king geser kurva yang ke atas seperti ini, king geser kurva ke atas seperti ini, dan king geser kurva ke atas, king geser kurva ke atas ya guys ya. Di sini kalian keluar, dan kalian potong-potong sampai fotonya ini selesai guys ya. Lalu potongnya ini kalian tekan, nah kalian katasin. Lalu di sini kalian potong di sini. Kalian lengkap satu foto dulu, kalian potong dan kalian lengkap 4 foto lagi guys. 1 2 3 4. Berarti kalian potong fotonya itu di sini. Kalian klik fotonya dan kalian pergi ke move and transform. Kalian pilih menu yang ketiga dengan standar, kalian geser kiri, kalian standar, kalian geser kanan. Dan kalian tanda yang keempat di sini, kalian standar, dan kalian ubah jadi 1500 ya guys ya. Kalian zoom sampai 1500. Kalian geser, kalian standar, kalian geser, kalian standar. Lalu kalian tengah-tengah tanda di sini, kalian kasih kurva yang ketiga seperti ini, kalian geser kurva ketiga seperti ini, kalian geser kurva ketiga, kalian geser kurva ketiga. Kan mungkin begitu terus sampai akhir video ya guys ya. Oh guys, jika kalian udah zoom sampai akhir video seperti tadi seperti itu, lalu kita masuk ke potongan pertama di sini, lalu kita masukkan efek ubin atau teles tepat itu di distorsi ya guys ya. Kita bukan efek ubin atau teles di sini. Lalu untuk efek ini mirror kalian aktifkan, lalu kalian keluar, dan kalian tambahkan efek turbo boleh display tepat itu di distorsi warp ini guys. Kalian tambahkan efek turbo boleh display di sini. Lalu untuk offset bagian x kalian ubah menjadi 64. Kemudian 64 ya guys ya. 64 itu kembali kekuatan kan menjadi 0,153 guys. 0,153 kayak standar, kayak geser kiri, kayak standar, kan menjadi 0. Oke, geser kanan, dan kalian kasih ke evolution. Dan kan menjadi 4,62 guys. Kan menjadi 4,62 ya guys ya. Tercuy, kan menjadi 4,62 seperti ini. 62 seperti ini. Lalu kalian ubah menjadi XY. Lalu untuk skala di sini kalian geser tanda terlebih dahulu, kalian menjadi 0,40. Geser ke kiri kalian standar, dan kalian juga jadi 1,83 guys ya. Kalian menjadi 1,83 seperti ini. Lalu kalian geser, lalu di sini kalian geser kurva seperti ini aja. Lalu kalian keluar, dan pergi ke oktav di sini guys ya. Lalu oktav ini kalian menjadi 1. Lalu kalian keluar, dan kalian tambahkan efek selanjutnya yaitu
buram gerak, tepatnya itu ada di blur sini guys ya. Kan emang efek buram gerak atau motion blur di sini. Lalu kalian gak usah lupain kan kurva, X kurva kasih efek yang terakhir guys ya, yaitu exposure gamma atau paparan gamma. Tepatnya itu ada cahaya sini guys. Kan emang exposure gamma atau paparan gamma di sini. Lalu untuk yang kursi kayak standar, kayak geser kanan, kayak standar, dan kalau jadi 1,00 lu kayak bisa kiri, lu kasih kurva seperti ini aja guys ya. Lu sini kalian keluar dan kalian misalin efek, dan kalian nambahin efek ini di potongan yang keempat ya guys ya. Kayak nongkap 4 potongan guys, maksudnya 1, 2, 3, 4 kayak potong di potongan yang panjang di sini. Lalu sini kalian lengkapin lagi 4, oh ini belum gua potong ya guys, sorry guys, di potongan yang panjang sini lagi. Kita tempelin aja di potongan-potongan yang panjang itu ya guys ya. Oke, jika kalian tempelin di tempat potongan yang panjang seperti ini, di sini kita masuk ke potongan yang kedua, dan kita bakal bikin jarak hidup yang kedua guys. Jadi kita masuk ke potongan dari sini, lalu di sini kita tambahkan efek tiles atau ubin. Tempatnya itu ada di distortion warp ya guys ya. Kita tambahkan efek ubin atau tiles di sini. Lalu untuk efek ini cukup mirror kalian aktifkan, lalu kalian keluar. Dan kalian tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate, tempatnya itu ada di move or transform. Kita tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate di sini. Lalu untuk ini kayak standar dulu, kan menjadi 0, kan menjadi 0 dulu ya guys ya, kan menjadi 0 yang standar terjoget. Lalu di sini kayak geser kanan, nah kalian kayak standar dan kalian menjadi 169,0 derajat guys. Terus 169,0 derajat guys ya, bentar coy, 0 derajat seperti ini. Lalu kalian geser ke kiri, lalu kalian bagi frekuensi, dan untuk frekuensi kalian menjadi 0,80 guys, 0,80 seperti ini. Lalu kalian bagi begitu, tinggi standar dulu, lalu kalian menjadi 0, kalian geser kanan, kasih kalian geser dulu sedikit, kalian tinggi standar, dan kalian menjadi 99 guys, 99 nih guys ya. Lalu kalian geser ke kiri, lalu terus ini kayak gak usah kasih kurva guys, lalu kalian keluar. Dan kalian tambahkan efek yang bernama ayun, seperti itu ada di move or transform. Kita tambahkan efek ayun atau swing di sini. Lalu untuk efek ini frekuensinya akan menjadi 1,13 guys. Mau 13 az tunjuk sudut 1 kayak standar dulu, lalu kalian menjadi -3,0, kita menjadi -3,0 seperti ini. Lalu kalian geser ke kiri, kalian standar dan kalian menjadi 0,0. Lalu kalian geser kanan, nah kalian pergi ke sudut 2 kalian standar dulu, kalian menjadi 2,2 derajat ya guys ya, kalian menjadi 2,2 derajat seperti ini. Lalu kalian geser ke kiri, kalian standar dan kalian menjadi 0,0. Lalu kalian geser kanan, lalu sini kalian keluar. Dan kalian tambahkan efek buram gerak, tempatnya dulu blur, kalian tambahkan efek buram gerak atau motion blur di sini. Lalu tuh kayak begini, kalian bisa apa-apain, dan kalian tambahkan efek exposure gamma atau paparan gamma, tempatnya dulu ada warna dan jahat sini guys. Kalian tambahkan efek exposure gamma atau paparan gamma di sini. Untuk exposure kalian standar dulu, kalian geser kanan, kalian standar, kalian jadi 1,00. Lalu kalian geser ke kiri, lalu kasih kurva seperti ini. Lalu di sini kalian keluar salin efek, dan kalian tambahin efek ini ke semua potongan yang belum ada efeknya guys ya, sampai ke akhir video guys. Oke, di video kalian udah temenin sampai akhir video. Di sini juga kita ekspor ke kiri kalian guys, ntar guys ya, kita ekspor ke kiri kalian. Oke guys, cukup segini aja tutorial dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya guys ya, and see you next time, bye bye.